Lagu mana kita nak terjemahkan kasih sayang kita tu? Hak tu yang kita nak bicara malam ni. Kita sayang kat bini kita, Pak Long, macam mana kita nak terjemah kasih sayang kita kat bini kita? Pak Long kena buat. Kena fikir Mak Long suka apa, buat benda tu. Sama dengan Mak Long-Mak Long belakang tiarai tu. Mak Long sayang kat Pak Long, kena buat benda yang Pak Long suka. Ha? Kita kena tahu bini kita suka apa. Nak ni kita duk kira nak dia yang buat kat kita benda yang kita suka. Kita tak buat benda yang dia suka. Bini aku ni dia tak suka seribih-seribih lagu ni, selekeh-selekeh tak mau. Pakailah bagi elok sikit. Ni duk kat rumah dengan perut dah lah macam Doraemon. Pai bini naik meluat tengok. Gulung kain besar tu. Dah sepeda tak pakai. Dalam gulung kain tu rokok. Tahu dah rokok, dia merokok ni tak sangka. Sambil duk isap rokok, dia duk syarah kes vaksin. Hak ni kadang-kadang kita nak buat menampak. Tak saya memang pandai. Vaksin tu tu haram ke halal, tak tahu. Media dia sorok. Depa kata ada babi ya, kita duk kira apa ada babi ya. Tu dalam rokok hang ada buah kurma. Awak dalam rokok hang ada ayam gandam, dengar dia. Hak ni kadang-kadang duk ni. Saya depa tak berani tanya bab vaksin kat saya. Depa tak berani tanya. Mau tanya kena. Dia kata macam mana ustaz ni orang nak cucuk vaksin ni ustaz ni. Saya kata macam apa? Tak lah, mereka kata ada babi dalam vaksin. Han tahu mana? Pak Long tanya orang tu kata dalam vaksin ada babi. Dia tahu mana? Dia tahu mana? Kita ni, tu yang saya duk kata, kalau tak tahu, jangan buat pala tahu. Nanti orang tahu kata kita tak tahu. Kita ni tak tahu, orang tahu kata kita tak tahu. Sebab kita duk kerja buat pelatah. Hang tahu mana dalam vaksin dia ada babi? Saya tanya dia, hang tahu mana? Dia kata tak lah. Orang kata orang tu pun tahu mana. Kan Nabi kata kalau hampa bercakap benda yang hampa dengar, hampa tak tahu sahih ke tak, hampa dengar benda tu, hampa biduk sampai ke orang, cukup dianggap hampa ni sebagai pembohong. Nabi kata lainlah Pak Long duk tengok doktor duk rojoh babi dia kok boh lampal labau tu baru kata buh babi. Sampai-sampai pusat duk cucuk tu duk rojoh babi dia kok. Hak babi tu tak mau nak masuk dia pun. Hak tu tak apa lah. Duk bisa memang pandai tu. Ha ni mula ni. Lama tak bercakap. Weh tak apa tu. Ketagih mikrofon ni teruk dia ketagih rokok ni tu. Jangan duk main tu. Ketagih mikrofon ni lebih dia ketagih rokok. Macam Pak Long babas makan tu musim cari rokok tak jumpa. Ada orang kampung saya ni jenis duk isap incui dan incui tu. Isap paik tu. Bini dia geram waktu bini dia kentut kat paik tu. Dia duk isap baru kentut. Dia isap baru kentut. PKP nak pergi cari paik dia tak boleh. Menggelisah lepas makan tu. Berjalan daripada rumah dia lintas depan rumah saya. Dia kata Pak Long nak pergi mana? Tak boleh Mak Long hang celaka dia kentut kat paik aku dia kata. Menggelisah. Saya tak jumpa mic lagu tu. Duk sembang kata duk dalam tu ada babi lah. Tahu mana? Ya, saya tak mau cucuk tak? Saya tak mau cucuk. Ikut suka hang. Tak mau cucuk. Bila tak cucuk dia marah pula. Majlis televisyen. Iyalah. Kalau hang nak mati, mati seorang sudah. Jangan duk ajak orang mati dengan hang. Ha, ni mula ni. Oh dia kata ni Ustaz Usam ni pengikut Dajjal. Ui. Ada kata dia pengikut Dajjal. Dia kata Dajjal tu. Dia kata orang pengikut Dajjal. Eh tuan-tuan, ulama Azhar putus vaksin tu harus diambil. Awak ulama Azhar tu tak kerti hadis ke? Ulama Azhar tu tak kerti Quran ke? Hang tu lebih faham daripada ulama Azhar. Hang bukan nak kata nak faham hadis, nak faham Quran. Cakap Arab pun tak boleh. Duk kemahanan entah tu. Tu pun mula-mula cakap tertukar. Dia jumpa kita di muka. Ana tu aku, entah tu hang. Dia tertukar. Dia jumpa kita kat hotel. Hei ustaz, ana sampai bila? Mana aku tahu kat hang. Dia nak tanya anta sampai bila. Dia tertukar ana sampai bila? Mana aku tahu kat hang. Tu
pun nak lawan ulama. Tak mau ambil sudah. Dak kita yang ambil ni ada dalil dak? Ada dasar kepada apa nas dak kita guna? Ya, Nabi pesan. Ni yang kita dak sambut Maulid Nabi ni Nabi pesan. Nabi pesan apa dia? La darara wala dirar. Nabi kata, jangan dalam hidup ni memudaratkan diri hang dan hang jangan dak bagi mudarat kat orang lain. Tu dalil kita pegang. Antara salah satu lah ni kita duk lawan dengan menatang COVID ni Pak Long, dia bukan nampak. Kalau COVID ni jenis babi dia nampak seketui lagu tu, nampak tandu kita lari tang ni tak apa. Ni tak nampak. Tak tahu duk kentut bau tak. Kau aku kentut tak bau. Dia mula hilang deria. Dia mula hilang deria. Saya ada pak kata lu kena hilang deria. Oh, kalau tu kentut kena bau. Ah, tak COVID ke kau ni. Dah cerita bunyi melawak sungguh. Masa tu mana ada ada ludah ayak liok duk bibu buang tu mana ada. Kena swab sendiri lah tu. Oh. Ha. Waktu tu kami buat perjanjian lah rumah laki bini anak-anak ni tak boleh marah kalau kentut. Ini salah satu cara nak swab. Jenis menatang ni tak nampak apa tu. Tu orang kata cucuk. Cucuklah. Ha cucuk lah. Nak bubuh Pfizer kan, Sinovac kan, AstraZeneca, ikut suka lah. Saya tanya ayah lu bila nak cucuk. Saya kata, jangan apa nak cucuk ke tak? Dia kata, tengok fatwa Azhar kata apa. Buka-buka saya kata harus cucuk. Dah saya cucuk tu lagi 2 tahun mati tu. Syirik. Syirik tu. Tahu mana kita nak hidup lagi 2 tahun lepas cucuk 2 tahun mati? Nak tahu mana? Siapa yang boleh tahu ajal bila? Siapa yang boleh tahu dia ajal bila? Yang Allah Ta'ala kata bila sampai saja ajal kamu, la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun, takkan lewat walaupun sesaat, takkan cepat walaupun sesaat. Hang tahu mana 2 tahun lagi anak mati? Bukankah itu syirik? Ha? Ni awak macam tak puas hati je pun. Tak puas hati saya balik. Saya bukan duli siapa. Tak yang hang nak cakap ni. Cakap dasarkan kepada agama. Cakap lapitkan ke dengan agama. Ya kamu tak mau cucuk tak apa. Tak apa, tak ada siapa paksa dengan cucuk. Cuma masjid hang jangan mai. Sebab apa dia? Kalau hang mai, hang boleh bagi mudarat pada orang lain. Betul tak? Kalau hang tak peduli mudarat untuk diri hang, hang kena fikir hang tu boleh bagi mudarat pada orang lain. Kita tak bagi lepa mai sebab kita tak mau lepa bagi mudarat pada kita. Simple. Tak mau cucuk, duduklah rumah. Allah Ustaz, cucuk pun mati, tak cucuk pun mati. Lah ni hang makan buah hang mati, tak makan buah hang mati, tak payah makan. Mati bukan kerja kita Pak Long, kerja kita ikhtiar. Lah ni tak ada Yahudi nak Yahudi apa? Sembang pergi dalam negara lu nak sembang Yahudi pun. Lah kita memegat bubuh seorang dua cucuk. Bubuh. Lepas tu kita protek ni lepas nak terubuh kali ketiga pula kacau lah. Melecak pula bau. Ni lepa duk. Ada baca tak lepa kata tu? Cucuk-cucuk dia panjang menatang tu. Seriau tu. Saya seriau. Saya duk baca-baca lepa kata nak kena cucuk tiap-tiap tahun. Saya kata ini dia punggah dah. Kena 5 tahun. Zip tukar duk tambah lalu tu dah. Kacau. Sekali cucuk dia panjang 5 cm. Kacau pak tu. Kacau. Minta kerajaan gaji balik anak saya ni lah pun. Saya bukan saya apa, saya tu lah. Balik-balik kita ni. Kita nak